Pabrik biodiesel di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan baru saja diresmikan Presiden Jokowi, Kamis, 21 Oktober 2021, pagi. Pabrik biodiesel itu merupakan milik PT John Lynn Agro Raya. Dibangun dan berdiri di tengah suasana pandemi yang masih melanda Indonesia, pabrik biodiesel ini mampu menyerap 2.320 tenaga kerja baru. Karena alasan itu pula membuat Jokowi bersedia datang ke Batu Licin untuk meresmikan pabrik biodiesel tersebut. Menghasilkan B30. Jadi biodiesel B30. Ya, jadi produk yang untuk mencampur menjadi B30 itu adalah FAME, fatty acid methyl ester. Kenapa saya mau datang ke sini? Alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai